sama adu penalti, drama adu penalti di Stadion Manahan Solo. Mengambil ancang-ancang Kusnul Yuli, pemain berpengalaman menghadapi penjaga gawang Teguh Amiruddin dan Kusnul Yuli 1-0. Ya, cukup baik, cukup tenang. Kita lihat kemampuan dari Kusnul Yuli melesakkan. Tidak mau mengambil risiko apapun juga. Tendangan placing yang dilepaskannya. Pertandingan yang sangat menentukan, tendangan yang sangat menentukan. Satu tendangan berarti sekali dalam adu penalti ini. Dan tendang pertama biasanya memberikan kelanjutan baik ya bagi tendang berikutnya. Apabila memang tendang pertama bisa mencairkan keadaan dengan gol. Ya. Liston Fonataba dari Perseru-Serui kali ini. Tendangan sangat baik juga. Satu sama di adu penalti dan tiga sama secara keseluruhan. Ya, cukup baik, cukup tenang. Sang kapten bisa menjalankan tugasnya dengan baik menjadi tendang pertama. Ya, pojok Rendra sangat sulit tentunya. Dan salah arah kita lihat di hari. Penalti. Ya. Jayan Andi kali ini pemain pengganti dari Persib Kediri. Kita lihat bisakah mencetak gol. Tidak terlalu jauh tendangannya dan masuk. Sangat baik. Ya. Sudah tepat arahnya namun memang sangat sulit ya. Begitu deras dan pojok. Kita akan lihat kali ini siapa penendang berikutnya dari Perseru-Serui. Ya, adalah Michael Ditubun. Ini dia Michael Ditubun. Mengambil ancang-ancang dan tendangannya kali ini dan masuk juga sangat tenang. Ya. Sangat baik. Cukup wajah juga yang cukup dingin yang kita lihat. Ya, dua tendangan baik, yang sudah dilakukan. Dua kali penjaga gawang Teddy Harry gagal. Paling tidak ada. Kita lihat bagaimana didampingi oleh musikan dua pemain yang juga sempat mengantarkan Persib Kediri menjadi juara. Dan kali ini adalah Randy Saputra juga dengan ancang-ancang yang cukup pendek. Randy Saputra sangat keras tendangannya. Sudah berhasil menebak arah dengan baik sebentar. Tiga dari Marcelino Mandagi. Ya. Pemain yang juga cukup berpengalaman dalam beberapa klub di Indonesia Super League. Kalinya pelatih Robi Marionaya yang memanjatkan doa. Tidak sanggup yang melihat apa yang terjadi di lapangan. Begitu Marcelino Mandagi kali ini sudah berhasil ditebak oleh Teddy Harry. Ya. Terus menerus menjelajahi lapangan. Ya. Dan raut wajah juga yang agak sedikit tegang nih, Bro. Wow. Ini ada dugaan atau juga prediksi dari PP tentang Tamsil. Kita akan lihat bisa ke Tamsil mengeksekusi tendangan penalti dengan baik dan Tamsil sangat tenang. Ya, cukup baik, cukup tenang. Ya, tendangan penalti dari seluruh pemain juga sangat baik ya, semuanya pojok. Normal, mencetak gol dalam adu penalti biasanya sering gagal. Kita akan lihat apakah Abdi Gusti akan gagal. Sama-sama kita nantikan, sama-sama kita lihat drama adu penalti. Adu penalti, perebutan tiket ke final dari divisi utama dan juga tiket. Baik, sangat baik Abdi Gusti. Ya, dan ternyata ini kembali yang akan mengeksekusi penalti kelima. Karena mereka harus menjadi penentu, Rendra. Ya, M. Fatul Iya pencetak gol pertama bagi Persik Kediri. Pemain yang tampil juga sangat baik sepanjang pertandingan. Bisakah menjadi penendang penalti di saat ini? Mengambil ancang-ancang M. Fatul Iya dengan kaki kanan nampaknya, Rendra. Ya, M. Fatul Iya. Rendra, seperti yang saya katakan tadi, Rendra. Ya, ternyata kesialan berada pada Fatul yang justru membingungkan. Yang kita tadi bicarakan bahwa kenapa dia mengambil dengan kaki kanannya, Rendra. Justru sebenarnya kaki kuatannya di kaki kiri. Dan Teguh membaca tendangan ini dengan begitu baik. Ya, kita saksikan M. Fatul Iya tadi ia menjadi seorang hero. Dan saat ini apabila Perseru-Serui mampu mencetak tendangan penalti, maka mereka akan lolos ke partai Grand Final dan menuju Indonesia Super League. Kita akan lihat apakah Yoksan. Ya. Ya, ini dia. Saat-saat yang sangat mendebarkan tentunya. Yoksan juga seorang pencetak gol. Betul, Yoksan Nama. Bisakah menjadi pahlawan membuat Perseru-Serui, tim dari Papua ini, lolos ke Indonesia Super League dan juga tampil di Grand Final Indonesia atau divisi utama. Perseru-Serui mendampingi Persebaya Surabaya menuju Grand Final Divisi